jelas ya, supaya kami semua mendengarkan. Kita akan dengarkan janji pernikahan dari mempelai wanita. Dalam nama Allah, saya atas nama kami mengambil engkau dalam kabar pertemuan orang dan dari suami saya untuk memiliki dan memelihara engkau selalu mulai hari ini dan seterusnya pada waktu baik atau pada waktu buruk, pada waktu kaya atau pada waktu miskin, pada waktu sehat atau pada waktu sakit, sebagai engkau dan kami engkau sampai kematian bersama kita berdua. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan janji setia mereka dan semoga Tuhan akan memenuhkan janji ini sampai yang akan memisahkan mereka berdua. Kami yang akan berdoa di depan, saudara-saudara tetaplah duduk dengan tenang. Kita akan mengikuti acara. Bapa kami yang bertakhta di surga, segala puji syukur dan terima kasih Tuhan. Di hari yang indah, hari yang berbahagia, hari yang penuh dengan sukacita ini, telah datang anak Tuhan, saudara Daud Alberto Sumorang bersama dengan Maya Panen. Mereka datang ke rumah Tuhan ini memohon berkat atas rumah tangga yang akan mereka dibuat. Di hadapan para orang tua, di hadapan jemaat dan semua yang menyaksikan acara pemberkatan nikah yang mereka berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan mengasihi satu dengan yang lain. Mereka akan mencintai satu dengan yang lain, baik pada saat sehat maupun pada saat sakit. Demikian juga bila mana mereka dalam keadaan susah maupun keadaan senang, mereka berjanji bahwa mereka akan tetap setia mencintai dan mengasihi satu dengan yang lain. Oh Bapa kami di surga, Bapa yang telah melihat dan menyaksikan pernikahan yang kudus ini, sebagaimana Tuhan 2000 tahun yang lalu peristiwa yang sama Tuhan jadikan sebagai peristiwa yang istimewa, di mana berkat Tuhan turun ke atas Adam dan Hawa menjadi suami dan istri. Maka berkat Tuhan yang sama juga kiranya Tuhan akan berikan kepada kedua mempelai ini, bila mana mereka telah datang menghadap hadirat Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan dengan perpanjangan tangan kasih Tuhan melalui hambamu yang memimpin upacara pemberkatan ini, kiranyalah berkat Tuhan turun ke atas mereka. Bila mana hambamu akan mengangkat tangan ke atas kepala kedua mempelai ini,
biarlah tangan yang terkumpang ini melambangkan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melambangkan tangan Tuhan yang penuh dengan berkat terkumpang ke atas kedua mempelai, baik mempelai pria maupun mempelai wanita. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin rumah tangga yang baru ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menyertai rumah tangga yang baru ini, sehingga mereka boleh dapat membangun rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang kuat dan menjadikan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Yesus yang menjadi pelindung mereka, Yesus yang menjadi penyelamat mereka, sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang diberkati. Pada saat ini Tuhan, bila mana hamba-Mu akan menyampaikan kata-kata berkat, biarlah Tuhan berkat ini menjadi bagian mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah engkau di rumah, maka diberkatilah engkau di kantor, diberkatilah engkau di tempat pekerjaan, dimanapun engkau melakukan segala sesuatu. Diberkatilah kiranya adonan roti, diberkatilah kiranya lumbung-lumbungmu dipenuhi segala keperluanmu, dicukupkan kiranya segala makananmu, dijauhkan kiranya segala belalang-belalang, sehingga bila mana engkau keluar akan bersuka cita, dan bila mana engkau masuk kamu akan membawa damai sejahtera di dalam rumah. Diberkatilah kiranya buah kandunganmu, sehingga keluargamu akan melahirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Diberkatilah kiranya seluruh masa depanmu, biarlah engkau bersuka cita sepanjang hidupmu, biarlah engkau selalu menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam rumah tangga oleh karena janji Tuhan. Bila mana engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, maka seluruh berkat ini akan menjadi bahagia kalian. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang akan menyertai kalian berdua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hamba Tuhan yang telah ditunjuk oleh gereja dan juga diberikan oleh negara, mengatakan pada hari ini apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak akan dapat dipisahkan oleh manusia. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan cara pembukaan cadar. Kamera. Thank you.